Hai guys dan selamat datang pada acara pelancaran siri Huawei Mate 30. Mereka turut melancarkan satu lagi jam tangan pintar iaitu Huawei Watch GT 2. Ini adalah generasi kedua untuk versi jam tangan pintar GT. Terdapat banyak pembaharuan yang diletakkan menjadikan jam tangan pintar ini antara yang menarik di pasaran dalam kategori jam tangan pintar. Pertama sekali, anda mungkin pernah melihat versi GT 2 pendahulunya. Tidak banyak yang berubah dari segi penampakan ataupun binaan. Ianya diperbuat daripada stainless steel yang kuat dengan ketebalan yang agak nipis. Nanti saya akan ceritakan kepada anda mengenai itu. Di sisi kanan terletaknya butang kuasa dan juga butang yang boleh diubah fungsinya. Berada di tangan kami ini adalah versi 46mm paling besar yang ditawarkan oleh mereka. Dan harus saya katakan, sebagai seorang yang mempunyai pergelangan tangan yang agak kecil, jam tangan pintar ini terasa seperti gergasi dan seakan jenama G-Shock saiznya, namun itu hanya sebagai gambaran sahaja. Di bahagian bawah ini terletaknya sensor optikal yang akan mengesan kesihatan seperti kadar denyutan jantung yang bernyala warna hijau. Tetapi menariknya juga, kata pihak Huawei kali ini, Watch GT 2 akan beralih ke sensor inframerah apabila mengesan anda sedang tidur, kerana warna hijau yang terang itu akan mengganggu tidur anda apabila mengesan kadar denyutan jantung di waktu malam. Antara perkara yang baru juga pada jam tangan pintar kali ini adalah pembesar suara kini turut terbina untuk membuat panggilan terus tanpa menggunakan telefon yang berada di dalam poket. Tambahan lagi, anda juga boleh memainkan lagu menerusi pembesar suara daripada jam tangan pintar ini dengan kuat dan boleh dikatakan bunyinya agak sedap untuk speaker yang kompak. Sistem operasi yang digunakan oleh jam tangan pintar Huawei Watch GT 2 adalah milik Huawei sendiri, iaitu LiteOS yang kelihatan seperti sama sahaja dengan WatchOS daripada Google. Namun ini adalah perkara yang baik kerana anda mudah untuk membiasakan diri apabila beralih kepada jenama Huawei, memandangkan jam tangan pintar ini agak popular di Eropah. Ianya juga antara jam tangan pintar pertama menggunakan chip baru daripada HiSilicon, iaitu Kirin A1 chip selain daripada Huawei FreeBuds 3. Selain daripada itu, ia masih lagi mempunyai fungsi asal yang ramai sukakan seperti mengesan ketinggian mendaki, pembaharuan untuk mengesan ketika melakukan senaman menyelam. Malah kata Huawei, ia dapat mengesan kadar saturation di dalam darah ketika anda bersenam dengan aktif. Antara kekurangan yang masih lagi ada pada Huawei Watch GT 2 ini adalah ketiadaan pilihan untuk menggunakan wireless charging, terutamanya peranti mereka kini menyokong reverse wireless charging. Saya hanya boleh katakan missed opportunity daripada mereka sendiri. Jam tangan pintar ini mampu bertahan selama 2 minggu termasuk melakukan senaman untuk versi 46mm, manakala 1 minggu untuk versi 42mm Huawei Watch GT 2. Buat masa ini, kami belum menerima harga rasmi penjualannya di Malaysia. Namun nantikannya di laman web kami, amaz.my. Seperti biasa, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.